Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bersahabat Lesti Lovers, Leslar Lovers, Belovers, manapun kalian berada, selamat jumpa kembali bersama Bang Win di channel YouTube Kabar Artis TV. Kabar-kabar seputar artis Indonesia, terutama dari Les dan Lar. Bagi kalian semua yang merasa bergabung serta merupakan channel ini, seperti biasa berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, komen. Aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate, teraktual, terhangat, teranyar seputar Les dan Lar. Dan baik para sahabat Leslar Lovers, untuk mengawali perjumpaan kita pada pertemuan kali ini, kita otw dulu dengan yang pertama para sahabat ya, yang mana di sini kita lihat ada sebuah caption tadi ya yang sangat luar biasa tuh, masya Allah. Selalu tersenyumlah Al-Fatih, jangan khawatir jika dunia nanti akan mengecewakanmu, karena sejatinya Papa akan selalu menjadi penyangga dari kehidupanmu. Menjadi tonggak yang bisa dipegang dikala goyah, menjadi dinding yang bisa disandar ketika kau lelah. Insya Allah banget para sahabat ya, kita lihat di situ kehangatan Papa Abi terhadap anaknya. Memang bonding yang sangat luar biasa, salut buat Papa Abi meskipun orang tua muda. Tapi ya tahu porsinya dan masya Allah terhadap anaknya sangat luar biasa ya. Kemudian selanjutnya kita lihat ini momen-momen kemarin tuh, masya Allah ya. Ini anaknya Bibi Indi ya para sahabat ya. Masya Allah tuh Lesti hamilnya sudah 5 bulan tapi masih ada bentuk pinggang, masih kelihatan langsing. Ada Juliani Yuli juga, masya Allah sehat selalu, bumil cantik, dilancarkan selalu sampai lahiran nanti, amin. Ada juga dari Yusniar, masya Allah Bu Umil, auranya tambah cantik, sehat-sehat sampai lahiran nanti, amin. Ada Sri Rahayu juga tuh, masya Allah perutnya Bunda sudah kelihatan mungil. Semoga sehat, semua lancar sampai lahiran, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Pokoknya pada salpo ke perut Lesti para sahabat ya, 5 bulan tapi masih langsing ya. Kemudian kita lihat nih ada yang adu ketangkasan nih antara Reddy dengan Papa Biah. Masya Allah, Reddy itu ya katanya tuh ya anak Pak Endang, adiknya Bunda Lesti. Ototnya Reddy ampe kayak gitu, saking berusaha nahan biar nggak kalah sama kakak iparnya. Ada Sri Julianti juga, masya Allah Reddy, kakak ipar kamu tuh paling kuat ya, dirame-ramein aja sama 7 orang waktu mau diceburin ke kolam nggak bisa katanya ya. Ada Cahyati itu, Bilar habis ngelahin Ak Beni, kini giliran Reddy, ngakak banget kalau udah ketemu mereka. Lala, kocak banget ya. Emang habis panco juga sama Ak Beni, aku taunya sama Reddy aja yang bikin ngakak katanya ya. Ada Sumiati juga nih, masya Allah ternyata kakak sama adik ipar sefrekuensi ya, seneng lihatnya laki-laki pelindung Lesti di kala masih muda, yaitu Ayah Kejora, Abang dan Reddy. Sekarang ada Bilar dan Abang El. Ada Ermawati, Atik, iyalah kalah tangannya gedean kakaknya. Masya Allah, mudah-mudahan kehangatan ini akan selalu terjaga, akan selalu aja di keluarga Leslar, amin ya Rabbal Alamin. Ini cidukan kemarin ya, masya Allah banget tuh ya, anak ganteng pinter soleh yang gak pernah rewel loh pokoknya. Ada Sumiati, gak rewel dari kecil di bawah bawah, gak pernah uring-uringan kayak anak kita, berkah punya anak, memang bintang-bintang banget para sahabat ya. Pokoknya masya Allah banget, kita doakan terus, mudah-mudahan Abang El selalu berikan keberkahan, kebahagiaan, kesehatan, dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya ini juga masih itu, masya Allah, cuman kemarin pada salpok bibirnya Bilar nih, kenapa ya para sahabat ya, tuh di sini ngejetot ya, kenapalah toh bibir Bilar. Kita lihat di sini apakah ada sejawaban, kena cukuran kumis. Oh emang iya begitu, ternyata mungkin waktu ditanya Nisa kemarin ya jawabnya kena cukuran itu bibir, atau pas lagi cukuran dicukupin sama Abang El ya, atau dicukurin bundanya kali ya. Ada Sumiati, masya Allah aku terharu sekaligus bangga melihat Bilar yang bisa membaur dengan keluarga besar Lesti yang sederhana. Masya Allah Bilar begitu menikmati, tidak ada rasa terpaksa ataupun tidak betah, semua prosesi dia nikmati. Bilar kamu jauh berubah semenjak bersama Lesti, yang mungkin bikin aku kaget karena dulu pertemanan dan lingkungan kamu, ternyata kamu bisa beradaptasi dan mampu membaur dengan baik, ramah dan santun, dan
Baik ya, dan itu semua sekarang kamu contohkan kepada anakmu yang bisa menyesuaikan diri di lingkungan apapun, di acara apapun, tetap seru, bis ya. Aduh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kemudian selanjutnya, kita lihat juga nih Papa Bi sama Patih nih. Masya Allah, plok ketiplok ini Papa sama anaknya ada Sumiati. Masya Allah, terharu lihat abang selincah itu, segemas itu, secerdas itu, hingga sepanjang acara kemarin terkagum saya melihatnya. Sampai anak dan suami saya tidak percaya anak sumber itu sudah bisa mengusui acara, lancar bercerita. Masya Allah, bila kamu sudah miliki anak seperti yang kamu impikan, itu adalah berkah dari kebaikan, keikhlasan, dan ketulusan kamu. Bes, ada dia Sri Kanda Kandivila. Masya Allah, tabarakallah ya. Bondingnya Papa sama Abang benar-benar kuat. Jadi segala hal talent Papanya turun ke semua ke Abang ya. Pokoknya Masya Allah banget ya. Ikut bahagia, ikut terharu, dan ikut merasakan kebahagiaan yang Reslar rasakan. Dan kita doakan terus, mudah-mudahan Lester semakin sukses, amin. Selanjutnya ini passion untuk Abang L nih. Keren banget, dari Mosino. Kisaran harganya tembus di angka 3 jutaan, ulala. Coba kita ke Leslar Lux para sahabat ya. Biasanya Leslar Lux ini yang memberikan informasi seputar fashionnya Abang L ataupun Leslar para sahabat ya. Abang ini penasaran nih, coba kita cek dan recheck. Nah ini dia, mau kita lihat nih. Dari Moschino dengan 3.782.000. Wow. Ada keberkahan berkomentar, paling senang kalau lihat cowok pakai kaos berkerah gitu, keren rapi gitu. Abang love you so much ya. Ada juga nih dari Jismay Darsep. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah banget para sahabat ya. Ya, pokoknya tembus di angka 3 juta. Dan ini kalau untuk sendalnya Bunda Lesti 1.400.000 ya, dari Melisa tuh. Masya Allah. Nah akhirnya tahu mereknya, kemarin nyari-nyari. Ulala, nyari mereknya apa nyari bentuk barangnya ya. Tapi kalau misalnya mau sama mereknya, ya kalau kita mikir 7 kali lipat. Kita doakan terus, mudah-mudahan rezeki Leslar selalu mengalir, selalu berkah dan berkah tentunya para sahabat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tetap stay tune para sahabat ya, sambil menunggu cidukan-cidukan selanjutnya dari Leslar. Dan kita kesini dulu apa ini? Oh, What's the Next George's Dead 2024 nih. Tahlilintar ya. Dan kita lihat di sini 3 skin lagi di Infotainment Awards 2024. Yap, pokoknya digaskan. Kita doakan mudah-mudahan Papa B jadi pemenangnya bersama Bunda Lesti dan Abang L. Pokoknya potnya yuk digaskan, jangan sampai kendor, jangan sampai lengah, dan jangan sampai lelah ya. Kita yakin kita pasti bisa, insya Allah. Kemudian kita lihat di sini nih, TMB nih, lagu ini menceritakan sepasang kekasih dengan latar belakang status sosial yang berbeda, yang dimana hubungan ini sudah berjalan cukup lama dan sudah ada rencana untuk ke jenjang yang lebih serius. Lagu ini juga mempresentasikan tentang perjuangan seseorang untuk membahagiakan pasangan dengan segala kesederhanaan yang dia punya. Namun hal itu menjadi tidak cukup ketika ada orang lain yang bisa memberikan sesuatu yang lebih. Level tertinggi dalam mencintai adalah mengikhlaskan. Masya Allah. Nah ini momen-momen kemarin para sahabat ya. Tuh, Masya Allah. Ini di 24 per KP kita lihat tuh. Ya pokoknya rame, kita doakan terus, mudah-mudahan berkah barokah untuk keluarga Leslar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan selalu kita ingat, pot jangan sampai kendor, karena perjuangan kita memang masih sangat panjang. Dan yang pastinya lawan-lawannya juga sangat-sangat luar biasa, keren para sahabat ya. Kemudian ini Abang Min masih nyari-nyari vitamin para sahabat ya. Namun untuk pagi hari ini sepertinya vitaminnya belum muncul. Tapi kita berdoalah, mudah-mudahan di hari ini ada vitamin lagi dari Les dan Lar. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ini kita lihat tuh berfoto juga nih. Pertama grogi karena foto sama papanya Abang El. Kedua grogi karena dipotoin suami. Ulala. Dilihat pas ya, berharap punya kesempatan kayak gini juga tuh ya.
grogi tapi bahagia para sahabatnya, masya Allah. Kita doakanlah mudah-mudahan 24 per KP akan semakin sukses, semakin banyak peminatnya, dan yang pastinya mudah-mudahan semakin laris manis Tanjung Kimpul, barang habis uang pun kumpul. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya juga nih, kita lihat nih ada bebenguk lagi nih tuh. Komentarnya mengerikan, mengerikan. Kemudian langsung dijawab nih oleh para sahabat-sahabat nih. Modelan yang kayak gini harus diciduk sih katanya tuh. Buktikan dong, jangan ngomong doang. Makanya kalau dengar berita jangan setengah-setengah, betul banget ya. Komen di mana sih dia? Dan kita lihat di sini. SCTP, ngeri banget. Akunya di privat, takut dia. Ini mah ujung-ujungnya minta maaf, Bun. Percaya deh, kayak yang udah-udah basi banget kan, betul banget. Kita lihat juga ini juga nih. Ada juga nih, ini ada fans titik-titik mengakuinya kok kalau VOT 2003 itu emang Papa B bukan Papa Atta, itu temenmu loh yang ngakuinya di VET Erika tahun lepas. Saya screenshot, emang di mana-mana VOT Papa B yang unggul. Kami juga nggak salah, Pak, nggak salahin Papa Atta, ya kami salahin SCTP karena SCTP yang curang katanya tuh ya. Kemudian selanjutnya, itu apa kalau nggak ngamuk kamu pikir yang voting idolanya katanya juga nih. Ini data Instagrammu kan, kalaupun tak pakai nomor Indonesia bisa dilacak loh, jadi jangan suka termakan berita hoax katanya tuh ya. Ngeri banget. Pokoknya kita doakanlah mudah-mudahan orang-orang seperti itu semakin hari semakin menghilang lah. Mudah-mudahan hatinya semakin dibukakan, terutama yang ini nih. Nah ini mah wajib diciduk dulu nih ya, karena ini udah jatuhnya fitnah ya. Oke, tetap stay tune, mudah-mudahan ada info terbaru kita cek dulu sini. Seorang guru kok omongannya begitu, buktikan Bu kalau Rizky Bilar pernah ke DRT, kalau belum tahu dengan mata ibu sendiri, kalau cuma kata-katanya itu namanya fitnah, berarti ibu harus proses tuh. Pak guru, ya kamu guru di mana katanya tuh. Ya profesi kita sama, hanya saya lebih tua daripada kamu. Pak guru yang terhormat, tidak perlulah kamu ikutan ya, malu sama profesimu. Bukannya seorang guru mencontohkan perilaku baik ya, kalau menuduh seorang harus disertai dengan fakta ya. Tuh, waduh, perih banget para sahabat ya. Nanti viral ujung-ujung minta maaf lagi. Yang ini mah ya, tapi tetap sih kalau menurut kita mau para sahabatnya mending diproses dulu lah, biar cerah orang-orang seperti ini. Kita tetap stay tune, nanti ada info baru, terakdulah lagi langsung abangin aku buat kali para sahabat Lestar Lovers.